Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya kedatangan paket. Ini paket full brand. Kita akan unboxing. Saya kurang tahu ya isinya rata-rata brand apa, tapi sekilas ada Nat Geo diperlihatkannya dan sebagainya. Langsung saja kita buka. Ini kalau nggak salah sekitar 20 piece. Nah, ini penampakannya. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, yang pertama ada half jib ya. Half jib ini dari Polo, Corolla Plauren. Tuh. Ini small logo ya, warna masih pekat tuh. Ini press dari Bal, masih kusut. Depan lagi. Yang kedua ini ada Puma ya. Ini jenisnya track top tapi dari katun. Ini tulisan Pumanya. Nah, ini tagnya, tag wash aman ya. Ini tag washnya. Selanjutnya ada Gles. Nah, ini saya gak tahu ya gambarnya gambar apa. Yang jelas ini timbul, ini tag printnya ukuran L. Di sini ada tulisan Glesnya. Nah, ini ada Nat Geo ya. Tuh, ada Nat Geo. Di sini ada patch-nya. Tuh, Nat Geo. Ini patch-nya sebelah kiri, belakangnya ada tulisan samar National Geographic. Nah, di sini ini ukuran XXL ya. Tuh. Selanjutnya ada Maison Kitsune. Ini tag atasnya, ini logo bordirnya ya. Berubah. Tag wash aman. Made in Portugal. Selanjutnya ada Moncler. Ada Moncler, ini ukuran M. Ini logonya warna masih pekat. Lihat tag washnya. Nah, nggak ada ya tag washnya. Nggak ada tag washnya. Cuman tag atas. Selanjutnya ada Nike Big Logo. Ini warnanya masih pekat juga ya. Ukuran XL. Rata-rata ukurannya XL. Tag wash juga ini enggak ada ya, cuman tag atasnya. Made in Indonesia.
selanjutnya ada pila. Tuh, pila ini ukuran medium. Ukuran medium, ininya bordir. Warna masih pekat juga ya, masih pada aman warna-warnanya. Selanjutnya ada dikis. Ini USA ya dikisnya. Di sini ada tulisan USA, ini tag bawahnya. Ini bordir ya, tulisannya tulisan bordir. Tuh, jadi enggak ada tag washnya, langsung di lehernya tag washnya di sini. Selanjutnya ada Disquared. Ini Disquared Italy ya, made in Italy. Sininya made in Italy. Tag wash aman. Ada fashionnya NASA. Ini bukan crack ya, emang gini sablonannya, bahannya tebal. Selanjutnya ada Adidas. Di sininya ada tulisan Adidas di bawahnya, terus ada logonya. Kemudian ada Adidas lagi. Ini yang logo balok ya. Sablon timbul. Ini ukuran L ke XL ya. XL, belakangnya ada strip 3. Oke, selanjutnya ada cover nut. Ini bagus ya, garis-garis cover nutnya. Ukuran XL tuh cover nut. Di sininya ada logo boxnya kecil, simple logo, tag wash aman. Kemudian ada Guess Three Angel. Ini Guess Los Angeles ukuran M, masih pekat. Ini warna-warnanya masih pekat ya. Tuh ada tegosnya, aman. Kemudian ada Episu. Nah, ini udah jarang ya sekarang Episu keluar dari bal. Warna pekat, di pinggirnya ada sablonan ya. Tuh ada sablonan. Di sininya logo gambar Episu. Tegos aman. Kemudian ada Dikis. Ada Dikis, ini tag lama ya, ukuran L, warna pekat. Tag wash aman. Kemudian
Kemudian ada Puma. Puma ini logo simple ya di sini. Ukuran L. Tegos aman. Selanjutnya ada Supreme. Ini Supreme Korea ya. Tuh. Supreme, terus ini gambar belakangnya. Oke, ini yang terakhir. Ada Kenzo ya, tuh mantep nih, big logo, full bordir, ukuran M, tegos aman, made in Portugal. Oke teman-teman, segitu. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video unboxing kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.